Assalamualaikum semua. Jadi kali ini aku mau bagi-bagi cerita pas aku pakai serangkaian Selfie Acne Fight ini. Kita mulai dari skin refinernya dulu ya. Oke, kita mulai dari skin refinernya dari Selfie Acne Fight ini. Kalau kata Selfie ini itu, dia itu kotoran yang menyumbat pori akan hilang setelah wajah dibersihkan sehingga pori-pori terbuka dan rentan. Dan Selfie Acne Fight Skin Refine ini diformulasikan dengan gold extract dan mushroom extract yang berfungsi untuk mengangkat sisa kotoran yang lembut, meningkat pori-pori, formula tanpa tambahan alkohol yang memberi kesegaran tanpa rasa lengket. Ini kata si Selfie-nya. Di semua klaimnya ini, menurut aku dia biasa aja, nggak terlalu sesuai dari klaimnya karena aku nggak ngerasain dari si klaimnya ini. Terus pas aku pakai dia ini, dia tuh wanginya tuh wangi banget. Jadinya aku cuman pakai 1-2 kali aja karena aku gak kuat sama wanginya. Jangan salpok sama kutek yang udah hancur. Dia ini encer ya. Dia ini enceran. Ini wangi banget. Aku gak tahu sih ini wanginya. Dia kayak toner biasanya aja. Cuman dia wangi banget. Kita ke Selfie Acne Fight Gold Water Essence. Dia ini double effect, kombinasi food extra dan zinc protein yang membantu memelihara struktur kulit, tidak hanya merawat bagian luar tapi juga bagian dalam kulit, merawat keremajaan kulit dengan optimal, diperkaya dengan biohyaluronik yang mempertahankan dan memelihara kelembapan sepanjang hari agar kulit terasa halus dan lembut serta mempersiapkan kulit untuk produk perawatan kulit berikutnya. Itu kata si Selfie-nya. Dia ini anti-aging juga kan ya, katanya bisa memperbaiki tekstur dan meremajakan kulit, terus bikin lembab sepanjang hari. Nah, kalau di aku dia emang bikin lembab, terus dia tuh bikin kenyal banget ke muka. Tapi kalau untuk memperbaiki tekstur, dia susu aja di aku. Nggak, dia dari semua produknya aku paling suka ini. Aku kurang lebih udah pake dia selama 3 bulan dan dia emang sesuatunya ya, dia bikin lembab, bikin kenyal juga. Nah, dan teksturnya tuh kayak dia tuh cair, tapi nya tuh kayak gimana ya, lengket gitu, tapi enak kalau udah di aplikasinya. Dan dia bikin lembab, terus dia juga ada anti agingnya juga kan, jadi bagus banget buat memecahkan kulit. Dan ada butiran-butiran emasnya gini, jadi kelihatan mewah banget gitu. Dan ini tuh banyak banget kayaknya yang udah suka sama si ini. Dan katanya dia bisa jadi primer gitu deh. Terus sekarang kita ke day cream sama night creamnya. Di sini ada day creamnya. Ini namanya tuh Selfie Acne Fight Emulsion SPF 25 BA++. Kalau katanya sih, sapinya tuh dia diperkaya dengan light diffusing crystal dengan kombinasi gold extract dan zinc protein yang membantu meratakan penampakan warna kulit agar wajah tampak cerah berseri di siang hari, membantu melindungi kulit dari UVA dan UVB, menjaga kelembapan dan membantu kulit terasa kenyal dan segar. Karena dia emang serangkaian activate dan anti aging, jadi pasti kayaknya buat melembabkan sama bikin kenyal. Nah, aku kurang terlalu suka sama day cream sama night cream ini, lebih suka sama seri yang wet expert. Karena menurut aku kalau yang seri wet expert tuh dia beneran bikin cerah gitu, bikin lembab dan gak bikin muka aku kenapa ya. Nah, ini tuh dia krim biasa, terus kalau udah diginiin dia gak bikin tone up sih, biasa aja. Dan semua wanginya tuh hampir sama dan apa ya, nyerang gitu sih. Aku gak terlalu suka sama skincare yang ada wanginya gitu. Dan dia di aku emang bikin lembab, dan dia juga bisa aku jadiin sunscreen karena 25 BA+. Cuman kalau buat meratain apa warna kulit atau bikin ya pokoknya kayak bikin brightening gitu, di aku efeknya kurang, masih lebih suka sama si Selfie Acne Fight kalau menurut aku. Lalu yang terakhir di sini ada yang Selfie Acne Fight Rejuvenate and Brightening Renewal Night Cream. Dia ini kalau kata Selfie
IPL cream yang tidak lengket dengan kandungan bulat ekstrak, protein sutra, dan phytoestrosi atau apa itu. Membantu melihara kelembapan, mencerahkan kulit, menjaga kulit terasa kenyal, membantu melihara permajaan kulit pada malam hari, kulit lebih terawat dan angkat janda. Jadi dia itu hampir sama ya kayaknya, semuanya itu buat kelembapin, mencerahkin sama bikin kenyal ya orang buat hati ya. Kalau misalkan sih dia tuh kan katanya dia gak lengket, tapi kalau yang aku dia tuh berasa lengket gitu, makanya aku gak terlalu suka. Tapi mungkin karena dia tuh bikin lembab banget kali ya, jadi dia tuh buat dia aku kayak lengket gitu. Kayak gini. Terus kalau pagi-pagi kayaknya tuh segitu aja cerita dari aku. Semoga bermanfaat dan membantu. Thank you so much for watching. Bye bye.